Allahumma ya Allah, kami merafakkan setinggi-tinggi pujian kehadratmu dengan pujian yang tidak terhingga. Dan kami berasa syukur kerana dengan riayah dan inayahmu pada pagi yang bertuah ini, kami dapat berhimpun untuk bersama-sama meraihkan majlis perasmian Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2019 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Dr. Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri. Revolusi Industri 4.0. Malaysia akan menyaksikan pertanian akan menjadi tumpuan di mana mereka, khususnya golongan muda, akan menjadikan arena dan semua sektor-sektor dalam pertanian akan menjadi begitu dinamik dan pertanian akan menjadi sumber rezeki baru. HPPNK merupakan satu program istimewa. Sektor agromakanan memerlukan pelapis dan generasi muda yang dapat memberikan suntikan semangat baru kepada pembangunan sektor ini. Merekalah tenaga kerja masa depan negara yang tidak boleh diketepikan untuk kita terus maju ke hadapan dalam semua sektor ekonomi termasuk agro makanan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2016. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep pada kali ini akan menampilkan jualan-jualan produk-produk segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan juga bunga-bungaan. Kita akan menengahkan program jualan terus daripada ladang atau dipanggil JTDL. Kita juga ada membuat jualan anak-anak pokok, input pertanian, okit, bunga-bungaan, ikan dan juga ternakan. Kita sajikan 345 menu makanan yang ada di Empire Makanan kita. Makanan-makanan yang unik, makanan-makanan popular negara daripada Perlis sampailah ke Sabah dan Sarawak, semuanya boleh diperolehi di sini. Jomlah datang dekat sini di Empire Makanan sempena dengan Hari Peladang Peternak Nelayan Kebangsaan 2019. 345 jenis masakan daripada harga semua affordable, semua okey, sedap, berpatutan. So memang worth lah makan kat sini. Kita terbang dari Sabah. Kalau nak rasa, yalah lah tok. Datang sini di HPPNK. #HPPNK 2019. #EmpireMakanan. Terbaik. Laman jualan segar di mana di sini terdapat pelbagai jenis buah-buahan tempatan. Buah nanas Josephine yang dijual dengan harga 4 biji RM RM10. Tidak lupa buah kuini yang dijual dengan harga 3 kilo RM RM10. Jualan ayam segar seekor hanya RM1. Wow! Semua sektor dalam bidang pertanian ini sebagai sumber kekayaan yang akan memberikan pulangan yang besar kepada para-para peladang, peternak dan nelayan di dalam negara kita. Para-para peternak dan nelayan semua, anda adalah hero kepada kita semua. Kita telah mencapai nilai jualan sebanyak RM940,257. Alhamdulillah. Kita yakin dan sangat optimis bahawa angka 1 juta akan dapat kita capai menjelang jam 10 malam pada malam ini. Kita jumpa di Mahal 2020. Kita akan datang sekali lagi membawa Mahal 2020 yang akan bertempat di MAEPS. Dan di sana seperti biasa, farmer akan diberikan peranan yang sangat penting untuk membawa Empire Makanan, membawa Castle of Fruit dan berbagai-bagai lagi. Mudah-mudahan Mahal 2020 akan mencatatkan 1,000 lagi kejayaan. Kita bina negara kita dengan menjadikan pertanian sebagai satu industri. Jumpa di Mahal 2020. Makanan kita masa depan.